Jangan lupa subscribe. 1 jam 8 menit. Subscribe itu gratis. Permainan yang tidak mudah dilalui oleh Matias dan juga Alexandra. Oh, tersambut. Oh, kali. Oh, ditunggu saja. 5-9. Nah, kembali. Oh, kembali. Dibiarkan dan oh, terus dipancing di depan net tadi oleh Li Hongwei. Oh, kali dan juga menjadi juara di main off. Ah, kembali. Solid kali ini dan ya, kita lihat di sini dan betul masuk. Terdengar sangat keras di oh. Ya, begitu selesai di game pertama dimenangkan oleh pasangan Denmark. It's over. Oh, sudah ditunggu di pagi di round of 16 kemarin tapi ternyata tidak. 3-6. Oh. Oh, kembali lagi mereka. Ya, kita lihat tadi. Oh, defense baik sekali diberikan oleh pasangan Denmark. Ya. Oh, baik. Ya, komunikasi dengan intens. Oh. Oh. Oh, bagus kan. Oh, agresif sekali. Baik. Ah. Hey. Hey. Oh. Oh. Oh, mudah sekali kan. Hey.
keluar. Sulit untuk menembus pertahanan dari Chinese Taipei kali ini. Oh, berhasil. Nah, tersak. Oh, tanggung. Chia Sin dan juga Ye Hong Wei bisa mengambil game kedua ini. Dan bagus. Denmark. Oh. Masih kuat, kita lihat pertahanan dari Ye Hong Wei, Li Chia Sin. Balik menyerang. Oh! Oh! Dan kali ini tentunya epic pastinya. Dan sementara kalau kita lihat di bottom half, kita menyaksikan lihat ada Feng Yanshe Huang Dongping. Jangan sampai Kim Woho Jeong Naeum. Final untuk mixed double. Kiwei Huang Yachong, Feng Yanshe Huang Dongping, sementara unggulan keempat Se Sun Jae dan juga Choi Yujung. Yang hilang adalah unggulan kedua Yuta dan juga Arisa yang tersingkir. Oh, itu memang super juga waktu ini betul-betul. Oh, berhasil dikembalikan dengan baik. Mengalahkan dua pemain dari AS. Jauh sekali dibiak. Wah, begitu tajam tadi, tapi masih berhasil di defense oleh Christiansen. Oh, tertinggal satu angka saja. Wah, kembali lagi. Berani mengambil. Ya, begitu bersemangat. Oh, oh, baik sekali. Mustahil sebetulnya. Ya, selesai sudah. Kita lihat melempar raket langsung ke Tobias Christiansen. Ini adalah kemenangan yang emosional bagi dirinya.